terkini di Desa Jati Kulon. Hujan deras semalaman telah menyebabkan permukiman warga di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus terendam luapan sungai, pada Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024. Warga setempat menyebut bahwa Desa Tanjung Karang sudah menjadi langganan bencana setiap tahun, di lokasi menunjukkan bahwa genangan air merendam permukiman warga dengan ketinggian mencapai 30 cm, meski begitu aktivitas warga masih normal. Bencana kali ini adalah kejadian pertama pada tahun 2024 karena aliran sungai di permukiman warga meluap setelah hujan deras semalam. Kepala Desa Tanjung Karang, Sumarno, mengatakan, luapan sungai datang sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat setelah hujan deras, dan sekitar 50 rumah warga lebih terendam. Dia menyebutkan bahwa bencana ini disebabkan oleh adanya antrean air di jembatan Proliman, dan pihaknya telah mengusulkan untuk dilakukan normalisasi. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memperkirakan wilayah Kabupaten Kudus berpotensi disambangi hujan ringan pada Rabu hingga beberapa hari ke depan. Menurut laman resmi BMKG, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, cuaca diprediksi akan turun hujan ringan dengan suhu sekitar 32 derajat Celcius, kelembapan 60%, dan angin dari arah barat dengan kecepatan 20 km per jam. Kemudian, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Kudus kembali berpotensi diguyur hujan dengan suhu sekitar 29 derajat Celcius dan kelembapan sebesar 70%. Angin diperkirakan berhembus dari barat dengan kecepatan 20 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap bencana yang kemungkinan terjadi akibat cuaca buruk.